Nah, iki lur penumpangnya. Penumpang dari PO Haryanto ya, dan ini Pak Iksan. Selaku agen dari PO Haryanto lagi membantu mengangkat-angkat koper, mengangkat-angkat ember ya. Embernya gede-gede. Luar biasa, driver PO Haryanto selalu sigap, siap melayani para penumpang, para pemudi. Yang kali ini hari ini AM170 mengisi line Madura Tanjung Priok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik maning lur karunya ya. Sederhana tapi istimewa. Sederhana tapi bikin rasa gelisah ya. Luar biasa. Armada-armada PO Haryanto itu kalau menurut aku tuh sederhana, tapi bikin resah, bikin gelisah. Penampakan dari bokong PO Haryanto 170. Ini dulu tuh Integrity ya teman-teman. Yang sekarang masih tampil polos, masih tampil polosan, tidak ada nickname-nya. Orang nickname polosan tapi menawan. Armada yang nanti akan diperangkatkan jam 11 siang yang dibalut oleh mesin Mercedes Benz AUH1626 ya teman-teman, luar biasa. Ini armada dinakodai kalau nggak salah tuh oleh Pak Ahmad, baik, laku driver dari PO Haryanto ya teman-teman. Nanti tak cuma melihat Pak Ahmad kalau lagi sibuk ya, aku tidak berani untuk mengganggu ya. Nah itu Pak Ahmad tuh, Ahmadnya lagi sibuk ya teman-teman, jadi aku mengurungkan untuk mengganggunya untuk bertanya. Pokoknya semoga saja Pak Ahmad di Perjalanan Haryanto ini selalu sehat, selalu selamat sampai tujuan, dan selalu diberi keberkahan ya, amin ya rabbal alamin. Ada Aridi Budiman, dan di sebelahnya juga ada Cipto JM ya teman-teman, luar biasa Cipto JM. Dan ini penumpang dari apa nih, dari PO Haryanto apa para kendaraan baru datang ini, kayaknya penumpang dari Pahala Kencana lur yang baru datang untuk menurunkan barang bawaan ya. Benar sekali, ini penumpang dari Pahala Kencana yang akan berangkat ke Madura juga nih teman-teman. Samping PO Haryanto ada Pahala Kencana, di sampingnya lagi ada Cipto JM ya. Barangnya lur gede-gede pol. Aman yang lur satu mikrolet. Yang kali ini penumpang dari PO Haryanto tekonya satu mikrolet lur, mantap juga. Dan langsung saja Pak Luti langsung membantu barang bawaannya yang didundun ke, langsung disusun-susun ini bagasi. Luar biasa, dan dipantau langsung oleh Mak Berdaster ya, yang mempunyai barang supaya barangnya tidak tertukar dengan barang orang lain ya. Luar biasa ya ini Mak Berdaster.
sekali datang penumpang, orang tanggung-tanggung ya teman-teman. Langsung satu mikrolet punya Bu Beo Arianto. Barang bawaannya ya Allah, segudang dewe ya. Bawaannya barang agak pol ya kan lur. Ayo monggo yang mau ke Madura, Pulau Madura, Pangkalan Sampang, Sumenep, Tanah Merah. Harga tiket 300.000 ya nih, hari ini 300.000 harga tiket. Monggo silakan. Buat teman sahabat KPO Oyeser yang mau melakukan perjalanan ke Pulau Madura, bisa langsung datang ke Terminal Tanjung Priok. Dipilih sendiri armada-armada yang ke Pulau Madura. Ada Garuda, ada Gunung Harta, Sitoco, Sentrum, ada juga Sinar Jaya, dan tidak ketinggalan Almunatran, luar biasa. Cipto CM juga ada ya teman-teman. Nah, kayak lor teko maning ya, satu mobil. Luar biasa, teko maning satu mobil kayak lor. Yang pulang satu, yang nganter satu RT, dan pada suntangan ya teman-teman, karena mau ditinggal pulang kampung pada suntangan dulu guys. Luar biasa, mantap jiwa. Disponsori oleh Bakul Boneka lur, ke Bakul Boneka nih lur. Kamaning lur ke satu mobil ke lur semua warnanya abang. Kali ini dia akan naik kemana ya? Ke Waryanto atau Pahala Kencana ke lur? Nah, ternyata ke Pahala Kencana kayaknya lur nih, sudah pesan tiket ya dari kemarin katanya. Dan ini berjajar rapi Sinar Jaya kata siang ke Pulau Madura. Terlihat mantap banget yang bokong dari Sinar Jaya, bokong dari Prima Jasa, jajar rapi, dan bokong-bokong yang lain yang luar biasa mantap betul ya. Tito CM dari kejauhan ya akan segera diberangkatkan. Dan paling ujung ya ada halte busway, luar biasa. Monggo silakan yang mau naik busway dari Terminal Priok juga tersedia. Dan ternyata ana maning ya lur, lebih teka ya, satu mobil maning lur, langsung dideketin oleh para bang jago Terminal Tanjung Priok. Langsung mendekati armada-armada atau mendekati para calon penumpang untuk ditawarkan tiket ya, supaya naik armada nih, supaya payu armada nih kayak gitu lur, yakin. Oke, oh iya, iya ser ya teman-teman kabeh ya. Dan ternyata naik PO Arianto nih teman-teman, luar biasa. Ternyata naik PO Arianto menuju Pulau Madura. Armada dari Prima Jasa Bandung Tanjung Priok diberangkatkan.
dan video pun aku akhiri ya teman-teman ya, semoga videonya bermanfaat untuk kita semua. Jika ada kata-kata yang salah atau tidak berkenan di hati sampean atau salah satu kata, tolong diluruskan, tolong dimaafkan yang luar biasa pokoknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.